Ya Sabur yang Maha Sabar dalam segala tindakannya. Allahumma Ya Sabur tidak tergesa-gesa dan tidak terburu-buru dalam mengambil apa jua tindakan terhadap makhluk. Itulah sifat Allah Ya Sabur. Bila kita melakukan kebaikan, Allah terus beri ganjarannya melalui catitan-catitan dan Allah beri kelapangan pada hati. Tetapi bila kita melakukan keburukan, Allah tidak terburu-buru dalam membalas. Allah Ya Halim Maha Santun, Allah Ya Fattah terus buka peluang. Dan bila kita berdoa, Allah Ya Sabur, sentiasa bersabar. Walau kita ni berdoa dalam keadaan meminta dunia, dalam doa dalam keadaan tak sabar, cepatlah Ya Allah, bagilah sembuh, bagilah sembuh, bagilah cepat Ya Allah, sesuatu doa tu dimakbulkan. Tetapi Allah sabar dengan kita. Ya Sabur, Ya Sabur, Ya Sabur. Jadi sekiranya kita ada penyakit panas badan ataupun cepat marah, banyakkan zikir Ya Sabur. Allah Maha Sabar dengan kita. Bersabarnya Allah sentiasa memberi peluang hatta manusia tetap melakukan dosa dan juga diberi peluang oleh Allah untuk insan dan bertaubat, tidak dihukum dengan serta-merta. Segala yang Allah Ya Sabur lakukan tepat pada waktunya dengan cara yang sebaiknya dan sepatutnya. Jadi kalau ditimpa musibah, sebenarnya itu Allah dah bersabar pada kita. Kesabaran Allah, tiba masanya Allah akan beri. Tetapi bukanlah dia sebagai kebencian atau pendendam, tetapi masa itu adalah yang terbaik. Jadi dengan menghayati nama Allah Ya Sabur, Ya Sabur, Ya Sabur, bila kita berzikir, kita akan diberi energi sabar dan kita akan dapat rasa sabarnya Allah pada kita. Hatta banyak melakukan dosa, tetap Allah tarik kita di atas jalan, jalan-jalan kemuliaan, jalan-jalan hidayahnya. Jadi untuk menjadi seorang ibu, bapa, seorang ahli dalam masyarakat, kena banyak bersabar. Ya Sabur, Ya Sabur, Ya Sabur. Sabar dalam melakukan ketaatan dan sabar dalam meninggalkan kemungkaran. Sebab untuk mencalonkan proses ziarah, ziarah ni memerlukan kesabaran. Sabar masa nak pergi tu dah kena sabar lah. Sebab boleh je kita nak pilih untuk relax, boleh je pilih untuk duduk rumah. Tapi kerana kesabaran tadi, kita rendah juga kekuatan daripada Allah Yang Aziz Yang Kawih Mati. Sabar dalam kita menghadapi, dalam kita nak mentaati Allah, sabar lawan nafsu, nafsu kerehatan tadi. Pergi juga menziarahi orang sakit, anak yatim, fakir miskin, dan juga menziarahi sahabat-sahabat yang dalam masalah-masalah. Kalau kita bekerja, kita boleh menjadi alat Allah meringankan sahabat-sahabat yang dalam masalah, mungkin ada masalah rumah tangga, masalah kesihatan anak. Dia kata risaunya anak ni macam manalah duduk kat nursery contohnya. Jadi kita ziarahlah dia. Itu juga adalah ziarah. Bila kita bagi dia zikir-zikir, bagi doa, cuba amal zikir ni, kita bimbing dia, counseling dia, terapi, bagi dia terapi. Itu juga adalah ziarah kita kepada ummah. Jadi sekiranya kita menghadapi saat-saat yang kurang sabar, teruslah zikir nama Allah Ya Sabur, Ya Sabur, Ya Sabur, Ya Sabur, masukkan kesabaran. Kalau kita menghadapi orang-orang yang tidak sabar, kita zikir Ya Sabur, kemudian bayangkan api yang menyala disiram dengan air. Air disiram atas api. Jadi api itu terpadam. Api kemarahan tadi terpadam dengan energi Ya Sabur. Ya Allah, masukkan lagi kesabaran dalam hatinya. Ya Sabur, Ya Sabur, Ya Sabur. Sebelumlah, kalau boleh sebelum dia marah lagi dah cakap lah. Kalau tengah marah pun boleh juga. Menghayati nama Allah Ya Sabur akan melahirkan manusia yang sabar dalam mengarungi kehidupan, tidak tergesa-gesa dan cermat dalam mengambil apa jua tindakan. So kita mesti menjadi seorang yang bijak dalam melakukan apa jua tindakan, tidak tergopoh-gopoh. Mesti bertindak dalam kesabaran tetapi efisien, mengikut kehendak Allah yang baik. Tidak bertangguh-tangguh tetapi tidak tergesa-gesa. Terutama dalam membalas mesej-mesej, dalam membalas kata-kata manusia. Sekiranya belum mendapat petunjuk yang jelas, apatah lagi belum membuat penyucian hati, kalau boleh janganlah kita menaik apa-apa mesej ataupun bercakap sesuatu. Duduklah dulu, siramlah diri kita dulu dengan wuduk. Kemudian siramlah hati kita dengan air penyucian hati, dengan penyucian jiwa. Sebutlah Ya Sabur, Ya Sabur, Ya Sabur. InsyaAllah kata-kata kita akan keluarlah kata-kata yang hikmah,
tidaklah kita akan menyesal di kemudian hari. Tetapi sekiranya telah pun berlaku, macam mana? Allahumma ya'afu ya syakur, berikanlah dia rasa memaafkan dan memahami. Memahami akan ketaifan diriku, memahami daku ini hamba yang lemah, telah tersilap, tersalah. Kemudian, ya batin, hilangkanlah ya Allah, padamkanlah kemarahannya. Hilangkanlah kata-kataku tadi, kesan daripada kata-kataku tadi dalam fikirannya ya Allah. Hilangkan ya batin, supaya dia tidak terkesan. Yang menyebabkan dia marah tu sebab dia terkesan. Sikit-sikit dia terdengar, sikit-sikit dia terdengar. Dia terdengar balik. Bila dia terdengar je, syaitan ulang-ulang, dia teringat, teringat, marah lagi, marah lagi, marah lagi. Itu yang jadi rendam kesumat dan sebagainya. Jadi sebelum dia jadi macam tu, ya batin, ya Allah, hilangkan kesan daripada kata-kataku. Dia tak terkesan. Tapi dalam masa sama, dalam hati yang insaf lah. Bila hati insaf, barulah diterima. Dahlah kita dah buat salah, jangan pula kita jadikan, oh tak apa, aku dah buat salah, Allah ada. Jadi, mesti kita insaf dan memperbaiki diri. Tidak diulang-ulangkan. Orang yang bersifat dengan asabu akan mampu mengawal hawa nafsu. Bila dia dimasukkan energi yang sabur, dia akan boleh mengawal hawa nafsu, nafsu marah, nafsu tidur, nafsu makan. Pahala yang besar kepada orang yang sabar menghadapi hawa nafsu dan ketika menghadapi musibah seperti kemiskinan, kemalangan dan penyakit. Ini adalah janji Allah yang pasti. Pahala yang besar kepada orang yang boleh sabar. Awak mudahlah cakap, sebab saya sabar. Awak tak rasa, kata-kata. Jadi, elakkanlah kita cakap, tak apalah, sabarlah kak. Elakkan, lebih baik kita sebut, kak cuba amal fikir. Kita ni memanglah tak mampu nak sabar, saya faham kak. Berat mata memandang, berat lagi mata memikul kak. Cuba kak amal fikir, ya sabar, ya sabar, ya sabar. Bagi dia teknik terus. Dan ya qadir ya muqtadir, mohon rasa reda. Sebab kita kadang-kadang reto, kadang-kadang kejap-kejap teringat, tak reto balik. Kemudian reto balik, kejap tak reto balik. Jadi, bila tak reto balik tu, yang kau diri tadi yang sabur. Kesabaran yang hakiki akan melahirkan rasa nikmat, mengharungi kesusahan. Yang sabur, yang sabur. Kesabaran yang hakiki akan menekan rasa nikmat, mengalami kesusahan, penderitaan, musibah dan kesulitan. Kerana sedarinya semua datang dari Allah sebagai ujian menguji kesabaran seseorang hamba-Nya. Okey, jadi sabar itu adalah kurniaan Allah. Kita mintalah dengan dia, ya sabu, ya sabu, ya sabu.